Maju jua man bandu kam krina teman-teman pendeta BGP Pertua Diaken Vikaris BGP Detaser sir sikap-sikap lako mabai sermon pekan kebaktin penatalayan enta ibas tahun 2023 enda berikut enda anggo sikapken kami sermon guna man banta krina ibas pituari pekan penatalayan enta. Janah kekelangan Tuhan ulah kita lupa, maka sasaran pelayanan GBKP ibas tahun 2023 enda si jadi palas kari ibas pitu warina kita pekan ema jemaat menjadi pelaku aktif pelayanan. Jadi mari si benak lebih alu sermon pekan penatalayanan GBKP wari si pemena ija kekelangan Tuhan khotbah ibuat ibas ulangan pitu ayat 6 se-10 sada. Ema kekari ogen ibuat ibas Efesus 2 ayat 10 siwah se-22. Sibenakan lebih arah khotbah ulangan pitu ayat 6 se-10 sada bagian dari nakatana. Lakukanlah arkiteken kamkap si kerajangan Tuhan di batandu. I peserapna kam ibas kerina bangsa-bangsa idoni endanari jadi bangsana khusus. I kelengi ras i pilih Tuhan kam labo arkiteken termen kam asang bangsa-bangsa sideban kam kap bangsa sikitikna i dunienda. Tapi Tuhan engkelengi kam dingin iseh kena Athena padan si padan kena man nininindu. Ema sebab na maka i selamat kena kam alu kuasana simbelin janah i bebas kena kam ibas perbudakan Raja Mesir nari. Ingatlah maka Tuhan dibatandu engenca dibata janah ia setia kap tetap ici kepna padanna janah ici dah kena kekelengena si tetap man meribu-ribu kalak si engkelengi ia ras ngikutkan undang-undangna. Tapi laralang-alang ia ngukum kalak si renembekate man bana. Emaka genduari ikutkelah kai singgo ia jarakan man bandu. Ikutkelah krina undang-undang singgo kubereken man bandu wari enda. Emaka kekelengan Tuhan ogentai buat ibas Efesus 2 ayat 10 siwah se-22. Nina emaka kam silabo kalak jahudi lanai kam kalak asing tahpe pertandang. Kampe genduari ngo jadi sada warga ras anak-anak dibata dingin ngo jadi anggota keluargana. Kampe ipajekken ibabo palas si itamakan rasul-rasul ras nabi-nabi janah Kristus jineme palas persukina. Sinentukan susunan kerina bagin bahan-bahanan tambah belinna janah jadi rumah pertoton si badia ibas Tuhan. Ibas persadandu ras Kristus kampe ras kerina kalak sideban iranggut jadi sada rumah ija dibata ringan alu kesahna. Sejenda kekelangan Tuhan. Tentu kekelangan Tuhan bagi semalna si benakan lebih arah latar belakang khotbah ta ulangan pitu ayat 6 se-10 sadenda. Si pemenang lebih ulangan pasal pitu enda isina ema perintah dibata man kalak Israel gunang kernepken pitu bangsa si tading i tanah Kanaan asum kalak Israel masuk ku tanah he. Kalak Israel ilarang guna arban kerjasama kaipe ras bangsa-bangsa e janah mastikan maka penembahan berhala i masapkan. Si pedua kena disperdiatekan pasal pitu ayat sada sanam sidah maka dibata merentahkan kala Israel guna nalukan pitu bangsa si tading i tanah perpadanan. Janah Musa ibas bahan ta enda ningatkan mulihi man kala Israel uga belinna kekelengen ras kesetiaan Tuhan man Israel mulaikin nini-nini nandube. Nina Musa dibata labo ngkelengi kam tah milih kam ban teremen kam asa kalak sideban. Tapi ban kam me bangsa sikitikna bangsa silar gegeh bangsa Israel ipilih arkiteken kekelengen Tuhan
bagaper kita ken dibatan cikap padana man nini-nini Israel. Kala Israel ipindo nalukan pitu bangsa-bangsa e, labo ban ia bangsa Simrawa, tapi ban dibata ras ia. Jadi, bati jesi dat poin nama bagai. Jadi, kitik pekam, ula kambiar, arkiteken kam ras dibata. Uga pe belin na bangsa Sidewan, ngasuk kam nalukan ca, adi kam ras dibata. E kira-kira pesan na. E, maka si petelukan, ulangan pitu ayat 6 se 10 sada, nurikan maka dibatan cikap padanna ras tetap ila ko kena bagai bahan ta enda ema bagin ibas khotbah terakhir Musa ope bangsa Israel masuk kubas tanah perpadanane. Musa nurikan kai si harus ipatuhi bangsa enda adi atena sukses bagai pe menikmati pasu-pasu bas tanah perpadanane. Jadi ibas ulangan 6 sidah maka Musa gambarkan isekin dibata e ras uga belinda perkeleng atena man Israel e rehna ibas pusuhna si bagesna nari. E, jadi dakam enda jadi sada pernungan man banta pe maka keleng ate dibata banta e labu ban kehebatan ta loban kita jilena loban kita bujurna loban kita mahulina loban kita bangsa simbelin bagai kira-kira ni naman kala Israel. Tapi keleng ate dibata marbanta e nina Musa rehna ibas pusuh dibata nari bagai labo faktor Israel sirbanca dibata keleng ate bana. Tapi kita kan memang kin arah ukur dibata nari rehna keleng ate man kala Israel e. Ras arus mengajarkan si bagai rupa man anak-anak na ya kak makana bas pesan terakhir si Musa dekam enda Musa dekam labu seh ku tanah perpadanan. Ibas pesan terakhir Musa ipindona man kerina kala Israel gelah ngelakokan bagi si ibahan Musa e nurikan kerina pengajaran karena isikin dibata e terus man anak-anak na kesusurunna. Guna baci masuk ku tanah perpadanan lah saja kala Israel harus nande dibata lupayo ras ngajarkan karena kekelengan dibata e man anak-anak na. Tapi pe ya harus nandai alupayo isikin dirina. Jadi rekam dua nih. Si pemena harus ditandai kala Israel isi dibata. Si kedua kan harus ditandai kala Israel isi dirina. Ia labu bangsa simpelin. Ia bangsa si kitik-kitik. Adi labu kinar kita ikan kai si ingoi bahan dibata manbana. Labu ngasup ia ngelakukan bagi si nandai nalukan bangsa-bangsa si Dewan. Jadi ipindo man kala Israel guna ia harus nandai isi kindirina. Raskai singgoi bahan dibata manbana. Janah kunci perkataan dibata enda banci si idah hebas pasal pitu e 6 dibaca do pitu e 6 nina lakokenlah e arkiteken kam kap sekerajangan Tuhan dibatandu i peserapna kam ibas bangsa ibas krina bangsa-bangsa Indonesia dan nari jadi bangsana khusus i peserap. Jadi kam bagi kalak miari beras kalak miari beras dah kam i peserap si menjile arah si la menjile si la menjile buang si menjile i peserap bagai bagaimana dibata peserap bangsana ijenda iturikan maka kala Israel i pilih dibata desken erta si mehergana bana hal sienda ijelaskan Musa alu ngajarkan kai singgoi bahan dibata manbana. Di bata ersura-sura mabai kam kubas tanah perpadanane ras empesai bangsa-bangsa sideban ibas dalam dunari nina bas pitu ayat pasal pitu ayat sada. Perlu singat maka Musa nurikan manakala Israel kinata situhuna ibas akhir ayat sadars ayat 2. Jadi si baca pitu ayat sadars pitu ayat 2 nina Tuhan dibatandu mabakam kutanah sinandangi iinganindu i pelausna antara bangsa-bangsa sidewan i jenari adikam ngasa i pelausna pitu bangsa sibelinen dengan gegehen asangkam eme bangsa Heti, bangsa Girgasi, bangsa Amori, bangsa Kanaan, bangsa Peris, bangsa Hewi, bangsa Jebusi. Ayat 2 nina sangat Tuhan dibatadu ngedeskan bangsa-bangsa eku teruh kuasadu jana italu kendu ia harus maka ibunuh duya krina ola bahan perpadanan rasa
ola cidahkan perkuhatendu manbana. Sepintas ada kama di goka kita gundere mes zaman si menjunjung tinggi hak asasi manusia enda. Sepintas mungkin si akap maka dibata emu dibata si kejam. Raslar kuhate bunuh ulali tering kenina membegai. Tapi perintah maka kerenepkan bangsa jana ula erban perpadanan kai peras ema bentuk hukuman di batas tuhna bentuk hukuman di batas mankala si jahat cuba si perdetekan kejadian suplemen 16 jadi ula kari berubahkah pemahaman kini tekan tak iya wang yang dibatasi sembah kami ada dibatasi sembah kami ada dibatasi menganjurkan bangsana guna munuh lah ula mis si simpulkan kuje si baca lebih kejadian suplemen 16 isikin bangsa-bangsa si man kerana penkenah dah isikin iya cuba sinin kejadian sublimat sebelum kenca empat kesusuran pagi maka sinur surundu mulih ku jenda sabab lengah pagi ku pelawas kala amori adi lengah kin seh jahat na janah patut yukum lengah pagi ku pelawas kala amori adi lengah kin seh jahat na janah patut yukum jadi ulah kerja siakap rayo-rayo dibata demi kala Israel bunuh nak kerana bangsa Sidewan lang kala Sidewan daikin pisuh kelengah jahat nama kaya ibunuh Imamat 10 ayat 24-25 nina ola ipa melket bandu alu perbahanan sila bersih enda sebab bagaima perbahanan kala perbegu syurbahan ca ialah bersih bagaima kap perbahanan kala perbegu sinyani tanah silit ilbelbendu janah ia i pelawas Tuhan gelah bahacikan bengket perbahanan kala rebanca maka tanah ela bersih maka iukum Tuhan tanah janah ibahanna maka iutahkan tanah bangsa si tading ije jadi ada kota Sideban pitu bangsa-bangsa si pelawas dibatandai melket ibahanna tanah perpadan nenggo bahanina je sesembahan-sesembahan silate dibatangena ibahanina je tindakan persundalan amoral sirban setan hinggu melket begi jadi ulakam lupa dibata lalap ngelabu jelmane situna langsung ihukumna tapi ihukum Tuhan tanah jadi dah kameda baji singet kai bas kitab kejadian waktu Adam rasawa rebahan dosa adi metengat kamu ngogesa ihukum dibata tanah tanah ngukum dibata rebahan sa maka tanah enggo meserang kelolasa akibatna menderita Adam rasawa jadi alu bagesi dah maka dibata labon digan pe mereka hukuman sembarangan dengan kejam adilabu kin lit ala sena jadi gula-gula kiri cedaka pemahaman teologi inter kita kan iya dibatasi sembah kami dan wakin ada bunuh ula sada petaringkan istuna lit ala sena maka dibatanahkan penghukuman penghukuman lalap rekhna ibas dosa ras kejahatan kala sir dosa ras si jahat ngelalap maka hukum dibata jana ula lupa maka hal si bali bagi siepe ila kong dibata nge man Israel adi ia erdosa jadi labu dibata rayo ayo ula kare siakap dibata ngukum bangsa Sideban demi Israel adi Israel salah dengan jahat perbahanan pe ia pe hukum sidah bas turin pustaka si badia Israel kasih rusuk na pe kena hukum anakna sendiri pe iligasna adi gutul kira-kira sikap dibata anta dibata banci make bangsa Sideban misalnya Asyur ku Israel entah Babylon ipake ngukum Juda jadi adir dosa Israel rebahan salah Israel ipake dibata bangsa Sideban gunanahkan penghukuman jadi pernah nge Israel italukan Asyur entah pe pernah nge ipake Babylon guna ngukum Juda Juda dengan Israel bagian selatan Asyur ijajahna Israel bagian utara jadi ijenda musidah maka dibatan di lokala Israel gelah ula ngelakukan perbahanan si seri adila atena datken hukuman
kala hak milik dibata, ia enggo i peserap e madalanna maka ia arus ngeluh badia ras lain ras dunia nda. Si pempatkan pasal pitu ayat pitu sewaluh nuduhkan maka dibata la ersura-sura maka pemilihan naem peturah kini ganjangan ukur entah merasa paling benar. Ayat pitu sewaluh nuduhkan maka dibata labo milih Israel arkitekan yang terbeliganna labo ban kehebatanna maka ia ipilih tapi semata-mata arkitekan kekelengan simbelin bagai pepadan singgo ibahan dibata ras nini-nini kala Israel ngukin erjanji dibata maka idungina dalam kena bagi si janji kena bali ras kekelengan sekala bapa nandangi anak-anakna sepenuhna labo arkitekan perbahanan anak alasan bapa erkeleng ate bana tapi alasan bapa erkeleng ate man anakne arkitekan keleng ate bapa rehna ibas ukur bapa sendiri ende menjawaban dibata man kala Israel engkai maka ia ipilihna labo arkitekan perbahanan kala Israel jine tapi ban kekelengan dibata kap keleng ate dibata ia ban icikep na padanna icikep dibata padanna man nini-nini kala Israel ulu pemilihan dibata arkitekan kekelengan jine ras kesetianna nandangi dunia dan jadi ku kap NDP baci kari jadi penekanan ibas khotbah ta warisi pemenai nda maka adik keleng ate dibata kita artinya kesempatan harus dimanfaatkan ular kita kan keleng ate dibata kita lah si manfaatkan kesempatan lako ngerempak ke diri interasia tapi justru keleng ate dibata si manfaatkan guna ngelakukan kejahatan ulah kita lupa dibata enda adil labo bangsa sideban saja ihukum na anakna sendiri penghukum na adi jahat dengan dosa maka mari si perdetekan Efesus 2 ayat 10 siwa 22 yang dalam bahan ogenta dipiga-piga pesan baca si buat agenda si pemenda kata ipeseh Paulus man kala kata enda ipeseh Paulus man kala Efesus yang dalam belin kape ertina banta maka kita mekini rajangan dibata anggota keluarga dibata sebab dibata tading ibas kita isekin kita maka terpilih kita jadi anggota keluarga dibata tentu labo banlit andilta tapi kita akan kekelengan nakap jadi balik angeras bahan korbah tandanya kita labo turis labo kala asing si mindo-mindo perkuahate tapi kita emang anak si bebas man ibas meja makan keluarga sada kemalaman ate datkan hak jadi anak dibata enda pemerintah dibata si luar biasa sirhna ibas perkuatena jadi di lid hak khusus man bata selaku anak ula si sia-siakan kesempatan enda jadi tema warisi pemena ibas pekan tenda israpkan jadi si kerajangan dibata kita enda mendapat hak khusus ipeserap kita arkitekin kekelengan nabanta tentu enda si manfaat kena lumuhuli okay. Guna ngerempak ke diri kita man Tuhan jadi kekelengan Tuhan endam kuakap piga-piga pesan si baci pesah kami ibas wari si pemena pekan kebaktin pada talayanan ta gelah baci petole nambahi ke ngasuh pendukam kekelengan Tuhan si ersikap lakonahkan kata dibata aku pendeta Sinar Agata Barus mengatakan selamat ersikap man Bandu Krina menjua-jua.